anjing. Bertarung dia tolol. Oh no. Alright, welcome to my channel, Good Motherfucking Brab. Alright, gimana kabar kalian? Gimana? Capek demonya? Sekarang gue bakal buat video untuk menghibur kalian tuh yang habis-habis demo gitu kan. Gimana demonya? Sudah luka? Kalau bisa pas demo nih kan kena luka bakar, terus kena pisau gitu loh. Hampir mati sekarat. Baru demo yang mantap gitu. Gue tadi bercanda. Terima kasih buat kalian yang sudah demo gitu untuk membela rakyat. Cuma ya kebetulan gue nggak peduli gitu. Terima kasih tetap gue ucapin buat kalian gitu. Mungkin kalian orangnya peduli sekali sama rakyat dan kebetulan gue tidak terlalu gitu. Oke, daripada banyak bacot gitu, sekarang gue mau buat video yang sans, video yang sangat menghibur sekali, yaitu video reaction ya. Video-video gitu kan, dari cuplikan video vlog yang orang yang nge-vlog itu hampir mati gitu. Jadi gue tuh gregetan pengen dia tuh langsung mati gitu. Tapi video ini bakal ada challenge ya, jadi gak sekadar reaction-reaction. Jadi kalau misalkan nanti waktu gue nge-react gitu kan, gue ketakutan nih kan, oh gak berani lihat gitu. Jadi gue langsung menghukum diri gue sendiri, gue menyakiti diri sendiri gitu. Saking susahnya buat konten, gue pukul diri gue sendiri gitu kan. Gitu, oh sakit, goblok. Nah gitulah, daripada banyak bacot gitu, langsung saja mulai videonya ya. Set. Yow. Sakit. Sudah nih. Mati, udah nih, mati, fix, gedar. Apa? 150, tolol. Wuh, monyet. Itu udah gue sebel tuh orang-orang kayak gitu tuh. Brengsek emang tuh, motor hijau anjing, emang gak punya otak anjing. Orang-orang kayak gitu tuh kita sering temui gitu loh, di jalan gitu kan. Mereka yang nyalip, kita yang deg-degan, monyet gitu loh. Terus kayak seret gitu, sok-sok nyelip gitu loh. Lu tuh tolol gitu, sok jago gitu. Lu tuh hampir mati. Gini amat buat konten dah. Nyawa taruhannya. Aduh. Aduh, mati anjing. Aduh. Itu keluarnya gimana bangsat? Aduh. Oh bangsat. Mati lu anjing. Mati udah. Fix lah tuh, mati lah tuh, langsung neraka. Oh mampus anjing. Mampus bangsat, gua ngeri anjing, tolol. Gua pukul diri gua sendiri sesuai janji gitu kan. Oh. Waduh, sok nyide nih rasanya bocah-bocah gini nih. Oh, sok sok. Tolong. Oh my fucking god. Jatuh ke air, sans itu. Gak mungkin mati, hanya lebay gitu temen. Itu lebay. Lebay lu baju hitam. Oh my fucking god. Wah anjing, PUBG banget anjing hidupnya. Terjun bebas. Wah bangsat. Itu copot gitu aja gimana sih? Wah fuck man, itu jatuh mati. Lu gimana sih tolol ini? Kenapa nggak pas di atas tuh dipastiin gitu? Wah mati, udah mati. Aduh nggak kuat gue ngelihatnya bangsat. Lo jatuh gimana ngepet? Bukan ini orang-orang bangsa ini. Dia yang nyalip gitu kan. Kita yang ngeri gitu. Bangsa emang. Aduh bapak. Aduh. Bapak. Oh, fuck man. Hey! Wah, anjing. Hey! Oh ditabrak ini mah fix, ditabrak anjing, tolong. Ditolong bangsat. Sampai
sampai bernada gue ngomong bangsat anjing. Oh, oh, bangsat. Ngapain ini? Olahraga. Tolol, tolol. Masa depan renggut anjing. Hilang masa depan teh. Adik kita berharga. Halo. Wow, what a great vacation, dude. Gilanya liburan. Wah, asik suaranya. Nggak, ini gue nggak tahu ini. Ini gimana nih maksudnya sistem hampir matinya gimana cuy? Oh, lompat. Fuck man, seru banget bangsat. Udah kaya seru lebih. Terus apa ngerinya nih? Gue nggak nemuin kengerian gitu loh. Gimana letak hampir matinya bangsat? Wah bangsa, gue ngebayangin, oh anjing. Semua orang yang suka kayak terjun itu pasti ketakutannya itu anjing. Kayak lihat ke atas gitu kan. Kalau nggak mati, otak lumpuh anjing. Stroke, stroke di usia muda, nggak bisa ngaceng. Wah tolol. Nggak dipasang gitu bangsa. Nah itu petugasnya ngesan sih itu hanya terjun apa para layang aja. Dia nggak tahu apa aja. Pelanggannya tuh nggak diikat tolol. Tolol tuh jatuh tolol. Bangsat. Ngevlog ngevlog gitu lagi anjing. Kuda, aduh. Gua bisa nonton anjing tolol ini orang teh. Gimana ya? Kadang manusia tuh suka bego gitu. Sakit anjing. Aduh itu, aduh satu tangan anjing. Kenapa gak turun gitu loh. Turun gitu mendarat bos. Mendarat anjing. Weh. Tolol gitu loh. Aduh, 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 aduh. Wah. Wah, ini mendarat, ini mendarat nih cuy, mendarat, mendarat. Gimana anjing turunnya gimana anjing? San, 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 san. Wah, langsung dibuang gitu anjing kayak sampah sembarangan. Waduh. Asik sendiri lu goblok gitu loh. Jadi pekerja gimana sih anjing? Ngevlog sendirian, so asik banget. Tai, tai. Wah lagi salju kan. Dan gua bilang juga gitu. Foto-foto lagi bos. Bos, bos, bos. Tolol. Tolol, tolol emang. Tolol gitu loh. Anjing. Lu mau gimana sekarang bangsat udah tertimbun gitu loh. Badan tertimbun, nyawa tertimbun anjing. Tolol emang. Oh man. Enggak, gue gak tahu kenikmatan seorang fotografer gitu. Mungkin orang di luar sana ada yang jadi fotografer mungkin menonton gue gitu ya. Gue gak tahu kenikmatannya kalian. Krik, krik, oh it's good man, it's beautiful gitu. Gue gak dapet tuh kenikmatannya. Apalagi foto di tempat kayak begini anjing gitu. Kalau bisa modal loh, pakai helikopter gitu kan seret gitu. Maksudnya gak terkubur salju. Ini jatuh dari helikopter langsung gitu. Beda matinya. Mati pakai helikopter, mati terlihat kaya. Nggak mati jadi fotografer. Oh, oh no. Itu kenapa goblok meledak gitu anjing. Wah. Is he safe? Is he safe gitu. Isi nanya lagi anjing. Ya lu lihat sendiri goblok. No. Ada ledakan. I'm sitting here trying to get lucky. Double up. Up to the bait site and the guy, he's saying something on not there. Not you, not you, gitu ya. Kameramennya ini gini hidup jadi kameramen bangsat. Caleb said, udah cari pekerjaan yes. Lain aja kenapa sih? Oh, oh.
foto nggak dapet juga, kameranya dirusakin dan ini nyawa hampir hilang. Oh anjing dilawan bangsat. Wah sok jagoan kontol kontol. Mampus lu anjing. Mampus. Sok jago kontol. Sok jago anjing. Tolong emang. Wah sok jagoan kontol. Oh ada bana ini buat senjata. Wah kalau buat senjata san gitu kan. Tahu gue ini. Ini pasti roboh ini barang-barangnya. Pekerja-pekerja sial. Aduh, udah karyawan sial ini ditindas sama bos. Wah, tolol. Pasti ini ditabrakannya fix ini. It. Wah, itu sempit bangsat itu temennya enggak digeser dulu kenapa sih? Wah. Mati. Oh. Mati itu fix anjing, mati. Oh. No injuries anjing. Gua main sepak bola aja ada cedera bangsat. Ngesan gitu anjing mukanya kayak enggak ada apa-apa. Ah, sial cuma gitu doang gitu. Ini enggak benar ya anjing. Oh ini gak bener nih anjing. Gak bener ini anjing. Anjing itu cabut aja kenapa sih? Ada darah. Aduh ada darah anjing. Hiu tuh suka darah bangsat. Lu tuh bakal diincar tai. Bangsat kontol. Orang ini kontol. Aduh isi, aduh, cabut aja kan, cabut, tapi nggak usah mikirin pancingan, kontol. Kontol, orang ini, bangsat. Isi slow mo, itu sosok pahlawan, ini sosok Aquaman hidupnya teh. Tinggal di arung gitu habis sudah. Aduh. Wah oh, bangsat, untuk selamat aja, untuk selamat. Ini merinding gua tadi dong. Mati anjing mati udah. Enggak ini selamat. Wah tolol anjing. Wah anjing. Bertarung dia tolol. Wah itu temennya jauh anjing perahunya bangsat. Itu perahunya di sana tali. Talinya mana tali tarik anjing temennya. Gimana sih anjing? Bego. Wah anjing. Isi acara nangkep ikan gitu. Tolol. Mati udah. Wes. Alright, guys, gitu aja cuy video dari gua. So, enjoy the video, subscribe for more video. Ngapain gua sok Inggris bangsat? Dan mungkin segitu aja video dari gua. Silakan subscribe, peace.